Halo judges. Hai. Halo, kenalin namaku Feby Ameli, umur 23 tahun, asalnya dari Makassar. Dan kerjaanku sehari-hari sebagai content creator. Oh, dan okay. Dulu aku juga atlet judo. Oh, waduh. Serius? Iya. Wah, ini hati-hati kalau komen nih. Eh, judo itu kan ada ininya ya, ada step-stepnya. Iya. Kamu apa? Aku judo itu apa? Biru sih. Biru? Iya. Itu dari apa dulu, putih? Dari putih, terus kuning, orange, hijau, biru. Oh jago nih, hati-hati cowoknya. Iya makanya gue bilang dari pertama, hati-hati kalau komen bro. Ah, iya. Ini kalau ngelihat kayaknya kan gemes, lucu gitu. Tapi hati-hati loh sama dia. Pernah kepake gak in real life ada yang gangguin gitu? Atau ada copet? Atau mau coba dipraktekin sekarang gak? Vidi coba gangguin. Boleh sih kalau mau. Oh pertanyaan gue bumerang ya. Iya benar. Nyesel saya. Oke, kenapa kamu ikutan X Factor? Aku ingin tampil di panggung-panggung besar kayak gini. I see. Oke, okay, ini sekarang udah di sini. Mau bawa lagu apa? Aku ingin bawa lagu original songku sih, Kak. Oh, kamu bikin lagu juga? Iya. Wah. Tentang apa? Tentang percintaan. Kayak bucin-bucin gitu lagunya. Vidi bucin, kalau Vidi bucin. Gue bucin lah. Iya juga bucin. Total gue bucin, parah gue. Oh iya. Kalau bucin tuh di-embrace, gak apa-apa bucin. Gak apa-apa gabung kayak gitu. Kelompok bucin. Kelompok bucin. Jadi bucin geng ya. Oh iya banget. Judulnya apa, Feby? Bucin and judulnya Tetap Cinta. Oke, okay. Okay. Whenever you're ready ya. Oke, okay, Kak. Sore-sore, teleponku berdering. Lucu gila nih orang. Gemes banget loh. Ternyata itu dari kamu. Aku terkejut, aku terheran. Sifatmu yang terkadang berlawanan. Aku terkejut, aku terheran. Nyatanya aku bisa taklukkan hatimu. Mencintaimu adalah hal yang terindah yang pernah kulakukan. Memilikimu adalah hal yang terindah yang pernah kumiliki. Walau mau denger. Kentang, kentang. Aduh, nih jujur ya, ini suara-suara yang gue lemah gitu loh. Sama, gue pun dari lemah. Kalimat pertama gue kayak, aduh. Udah gitu. Iya kan, iya kan. Feby, kamu spesial sekali menurut aku. Kamu tipe-tipe suara yang aku akan gak bosan dengerin. Tipe suara zaman sekarang banget menurut aku. Dan lagunya, kamu membuat itu benar-benar suit sama suara kamu. Pintar sekali kamu bikin lagu itu. Aku suka. Thank you, Kak. Pertama ya, dengar suaranya tuh berkarakter sekali gitu. Bener-bener gak ada beban gitu. Dan itu yang aku suka dari kamu. Kena banget ya Elo ya. Kena. Gue ngelihat ada potensi, ada faktor X dalam diri. Yes, benar. Ini bercahaya Elo. Bercahaya bener. Bercahaya. Dia X Factor-nya kenceng sih. Gimana kalau menurut kakak Unge? Aku suka banget karena menurut aku, aduh gemes banget sih. Tuh lu aja cewek gemes kan? Iya. Ya. Aku sih suka. Iya, Feby. Di antara teman-temanku ini yang sudah sangat suka ya, aku ya. Terpukau, aku juga sebenarnya suka banget sama suaranya. Tapi suka suara sama penampilan buat aku agak berbeda. Suara kamu tuh tone-nya enak, color-nya kuat banget, cocok lagunya. Ya aku sih melihat beberapa, kayak kalau memang mau manja ya dilepas, yang kayak gitu-gitu. Terus secara vokal aku lihat memang
harus latihan lagi. Nafasnya makin kuat, tidak mempengaruhi nanti vokal kamu gitu. Itu aja sih catatan okay, dari aku. Kak. Tapi lagunya manja-manja gini, wah cowok-cowok sih hati-hati bang. Bener. Iya, hati-hati. Silent-silent gitu kan. Selesai kamu nak, gemes-gemes bikin cemas. Gemes-gemes bikin cemas. Emang jam terbangnya celutukannya beda. Iya, beda. Bisa gitu. Yes. Okay. So, kita vote aja guys. Oke. Okay. Feby, 100% yes. Thank you kak. Masih ada kekurangan tapi menurut aku masih sangat bisa kamu latih di sini, so aku juga yes buat kamu. Thank you kak, jadi kak. Kakak Unge? Kakak Unge yes lah. Kakak Unge yes. Thank you kak Unge. Kakak Elo juga yes. Thank you kak. Congratulations baby. Thank you. Congrats. Yeah. Bye-bye. Makasih kak. Bye. Hai X-Fellas, penasaran dengan peserta X-Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X-Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.